Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengerahkan 8 pompa untuk mengatasi banjir di underpass Gandhi, Kemayoran, Jakarta Pusat. Meski begitu, kawasan tersebut berada di dalam pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan underpass di Jalan Kota Baru Bandar Kemayoran merupakan kawasan yang berada di dalam kewenangan Kementerian Sekretariat Negara. Meski begitu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap membantu agar banjir yang menutup underpass cepat surut. Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air dan Pemadam Kebakaran telah menurunkan 8 pompa guna mengatasi banjir. Banjir di underpass Gandhi, Jalan Kota Baru, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat terjadi sejak Jumat lalu setelah hujan dengan intensitas sedang dan tinggi mengguyur Jakarta. Kawasan itu memang berada di dalam pengelolaan Kementerian Sekretariat Negara. Tapi Pemprov DKI ikut membantu untuk memastikan bahwa itu bisa tuntas segera. Sejauh ini SDA sudah mengerahkan 6 mobil pompa, ada 2, ditambah dengan 2 pompa pemadam kebakaran untuk terus-menerus memompa. Jadi meskipun itu bukan kewenangan kita, tapi ini adalah bentuk bahwa DKI Jakarta akan terus ikut ambil tanggung jawab bila ada masalah. Mudah-mudahan tuntas.